Timbalan Yang Dipertua PIBG SMA Lughatul Quran Encik Madun bin Yusof yang berusaha penolong kanan co-curriculum Puan Haji Muhammad Anwar bin Selamat, penolong-penolong kanan, para ibu bapa yang sudi hadir pada hari ini, para guru, jawatan kuasa kejohanan dan juga yang dikasihi semua pelajar SMA Lughatul Quran, selamat datang ke majlis penyampaian hadiah acara akhir kejohanan sukan tahunan kali ke-34. Ambil buluh dibuat galah, galah patah dimain budak, jauh sekali menyerah galah, belum mencuba berganjak tidak. Pengat pisang sagu berserak, pengat dimakan bersama rakan, pengat pingat emas, pingat perak, semangat sukan kita juangkan. Para hadirin sekalian, maka sudah sampai kita ke sesi penyampaian hadiah bagi acara balapan akhir kejohanan sukan tahunan sekolah bagi kali ke-34. Majlis dengan berbesar hati ingin menjemput Puan Salamiah binti Muhammad, wakil ibu kepada pelajar, yang diiringi oleh Ustazah Nur Laili ke pentas untuk penyampaian hadiah. Dipersilakan. Bagi acara 100 meter akhir bawah pelajar perempuan bawah 14 tahun, tempat ketiga disandang oleh Nur Karis Arya binti Muhammad Fadli dari rumah Usmania. Naib Johan disandang oleh Nur Husna Rifkina binti Ishak dari rumah Abasya. Johan disandang oleh Marsha Nurina binti Muhammad Izwan Iza dari rumah Usmania. Terusnya kategori lelaki bawah 14 tahun. Tempat ketiga disandang oleh Naim Sufi bin Nur Azizi dari rumah Abasya. Naim Johan disandang oleh Alif Adam Zidan bin Azanizam dari rumah Umayyah. Johan disandang oleh Muhammad Faris bin Muhammad Isa dari rumah Abasya. Yeah.
bagi acara 100 meter akhir pelajar perempuan 16 tahun, tempat ketiga disandang oleh Nurul Ain Izzati Binti Kaswadi dari rumah Al-Rashidi. Naik Johan disandang oleh Siti. Siti Samiah Nabila binti Muhammad Zahari dari rumah Abasya. Johan disandang oleh Arif Jania Izora binti Kaswadi dari rumah Abasya. Tempat ketiga disandang oleh Muhammad Anas bin Muhammad Noor dari rumah Abasya. Naim Johan disandang oleh Muhammad Syawal bin Sukri dari rumah Arashidi. Bagi 100 meter akhir lelaki bawah 16 tahun disandang oleh Zaid Al-Harisa bin Khairul Rashid dari rumah Abasya. Terima kasih diucapkan. Seterusnya dijemput Puan Nur Haslinda binti Zainal diiringi Ustazah Akila ke pentas untuk penyampaian hadiah. Bagi acara 200 meter akhir lelaki bawah, maafkan saya, acara perempuan bawah 14 tahun, tempat ketiga disandang oleh Raudatul Syafiqah binti Abdullah dari rumah Uthmaniyah. Naik Johan disandang oleh Nabila Husna binti Muhammad Muasa'ah dari rumah Al-Rashidi. Johan disandang oleh Hana Damian binti Zaini dari rumah Al-Rashidi. Okey, sudah lagi bawah 14 tahun. Tempat ketiga disandang oleh Abdullah Fahmi bin Syahrudin dari rumah Uthmaniyah. Naim Johan disandang oleh Naim Sufi bin Nur Azizi dari rumah Abasya. Naim Johan disandang oleh Naim Sufi bin Nur Azizi dari rumah Abasya.
Johan. Disandang oleh Muhammad Faris bin Muhammad Isa dari rumah Abasya. Seterusnya bagi acara 200 meter perempuan bawah 16 tahun, tempat ketiga disandang oleh Nurul Aini Zati binti Irwan dari rumah Al-Rashidi. Naib Johan disandang oleh Ainur Mardia binti Muhammad Fairuz dari rumah Abasya. Dan Johan disandang oleh Siti Nurshahini binti Zuhaimi dari rumah Umayyah. Terusnya kategori lelaki bawah 16 tahun, tempat ketiga disandang oleh Zulfikri Aiman Hakimi bin Zuhaidi dari rumah Usmania. Dan Johan disandang oleh Mama Anas bin Muhammad Noh dari rumah Abasya. Johan, lelaki bawah 16 tahun, 200 meter akhir. Disandang oleh Muhammad Nazrul Hakimi bin Muhammad Nazari dari rumah Arashidi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Haslinda binti Zainal dan juga Ustazah Akhilah di atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Seterusnya majlis menjemput yang berusaha Ustaz Suhaimi bin Sansuri, penolong kanan hal ehwal murid, diiringi Ustaz Abdul Mubin bin Abdul Rahman untuk penyampaian hadiah seterusnya. Bagi acara 400 meter perempuan bawah 14 tahun, tempat ketiga disandang oleh Sofia Maisara binti Muhammad Hamim dari rumah Al-Rashidi. Naib Johan disandang oleh Fatihah Afrika binti binti Nur Salim dari rumah Umayyah. Dan Johan disandang oleh Nurul Syuhada binti Arzuni Adi dari rumah Uthmaniyah. Terusnya kategori lelaki bawah 14 tahun, tempat ketiga disandang oleh Izz Amar Izzuddin bin Ramzan dari rumah Arashidin.
Johan disandang oleh Muhammad Farhan bin Mat Fakrul Arifin dari rumah Ar-Rashidi. Johan lelaki bawah 14 tahun 400 meter akhir disandang oleh Alif Adam Zidan bin Azad Izam dari rumah Umayyah. Seterusnya kita ke penyampaian acara 400 meter perempuan bawah 16 tahun. Tempat ketiga disandang oleh Siti Nur Adikah Amani binti Muhammad Hairul dari rumah Umayyah. Naik Johan disandang oleh Nur Aisyah Akila binti Muhammad Nur Azla dari rumah Umayyah. Dan Johan disandang oleh Nurul Hanan Nadira binti Syahrudin dari rumah Uthmaniyah. Tempat ketiga disandang oleh Muhammad Nabil Aman Syah bin Amaran dari rumah Umayyah. Naim Johan disandang oleh Muhammad Anas bin Muhammad Noor dari rumah Abbasiyah. Dan Johan ketika lelaki 16 tahun 400 meter akhir disandang oleh Muhammad Azrul Hakim bin Muhammad Nazari dari rumah Ar-Rashidi. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zuhaini bin Sansuri dan juga Ustaz Abdul Mubin bin Abdul Rahman di atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Seterusnya majlis dengan hormat menjemput yang berbahagia Encik Madun bin Yusof Timbalan YBT KIBG diiringi Cikgu Anwar bin Selamat untuk penyampaian hadiah bagi acara terakhir kita. Dipersilakan. Bawah 14 tahun. Tempat ketiga disandang oleh rumah Umayyah. Naim Johan disandang oleh rumah Abbasiyah.
disandang oleh Rumah Arasigi. Seterusnya bagi acara 4x100 meter lelaki bawah 14 tahun, tempat ketiga disandang oleh Rumah Al-Rashidin. Naib Johan disandang oleh Rumah Umayyah. Dan Johan disandang oleh Rumah Abbasiyah. Selanjutnya kategori perempuan bawah 16 tahun, tempat ketiga disandang oleh Rumah Usmania. Naik Johan disandang oleh Rumah Arasidin. Pelajar perempuan bawah 16 tahun. 4x100 meter pelajar perempuan 16 tahun. Tempat ketiga Uthmania, tempat kedua Al-Rashidin dan Johan disandang oleh Rumah Umayyah. Yeah.
yang mana pakai? Macam mana nak pakai? Eh, macam mana nak pakai? Tak payah le. Seterusnya duduk untuk ke kategori 4 kali 100 meter lelaki bawah 16 tahun. Tempat ketiga 4 kali 100 meter lelaki bawah 16 tahun disandang oleh tempat kedua, Nat Johan disandang oleh Rumah Usmania. Dan Johan disandang oleh Rumah Al-Rashidi. Seterusnya bagi acara tarik rally. Okey. Hanya wakil sahaja yang datang mengambil hadiah. Naib Johan. Acara tarik tali akhir disandang oleh Rumah Arashidi. Dan Johan. Acara tarik tali akhir disandang oleh Rumah Amasya. Bagi acara Gusti Lengan bawah 14 tahun perempuan. Macam adik-beradik. Naib Johan disandang oleh Patricia Basiro dari Rumah Usmania. Dan Johan Gusti Lengan perempuan bawah 14 tahun disandang oleh Nur Hafizah Amira dari Rumah Al-Rashidi. Seterusnya bagi acara Gusti Lengan perempuan bawah 16 tahun. Naib Johan disandang oleh Nurul Syazwani binti Yusof dari Rumah Usmania.
Dan Johan disandang oleh Aisyah Humaira binti Muhammad Sofian dari rumah Al-Rashidin. Seterusnya kita ke acara perbarisan rumah sukan. Naib Johan perbarisan rumah sukan hari kejohanan sukan sekolah kali ketiga bu kali ketiga puluh empat disandang oleh Umaya. Wakil ketua pasukan dan juga pembawa bendera sahaja. Johan bagi perbarisan rumah sukan disandang oleh rumah Al-Rashidi. Seterusnya bagi kemahru masukan terbaik tempat keempat disandang oleh rumah Usmania. Diminta ketua untuk hadir. Diminta ketua, ketua pasukan Siti Kri ke siapa? Tempat ketiga bagi kemahru masukan terbaik disandang oleh rumah Abasya. Naim Johan bagi jemaah terbaik disandang oleh rumah Ar-Rashidin. Johan bagi jemaah terbaik disandang oleh rumah Umaya. Seterusnya kita ke acara ke kategori penyandang olahragawan dan olahragawati SMA Lughatul Quran bagi tahun 2023. Kategori olahragawan harapan disandang oleh Muhammad Faris Isa dengan memperolehi 3 emas dari rumah Abasya. Penyandang olahragawati harapan disandang oleh Hana Damia dengan memperolehi 2 emas dan 1 perak dari rumah Al-Rashidi. Kita ke kategori penyandang olahragawati SMA Lughatul Quran disandang oleh Nur Aliyah Fatiha binti Firsyah Al-Rasfari dari rumah Al-Rashidi.
dengan memperolehi 2 emas dan 1 perak dari rumah Al-Rashidi. Penyandang olahragawan SMA Lughatul Quran bagi tahun 2023 disandang oleh Nazrul Hakimi dengan memperolehi 4 emas dari rumah Al-Rashidi. Tanya-tanya. Seterusnya kita ke acara terakhir. Johan, naib Johan keseluruhan tempat ketiga dan empat. Cuma penerima hanya Johan dan naib Johan untuk keluar. Saya akan sebut tempat. Tempat keempat, rumah Usmania. Tempat ketiga disandang oleh rumah Umayyah. Naib Johan disandang oleh rumah Abbasiyah. Okey, ketua pasukan dan juga pembawa bendera dijemput untuk mengambil hadiah. Dan Johan keseluruhan bagi acara bagi kejohanan sukan tahunan sekolah disandang oleh rumah Al-Rashidi. Majlis dengan penuh takzim mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Madun bin Yusuf dan juga Cikgu Muhammad Anwar bin Selamat di atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Di sini pihak sekolah ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada penyumbang-penyumbang bersempena kejohanan kita pada hari ini, iaitu ibu bapa kepada pelajar bernama Hakimi Norman 5A3, ibu bapa kepada Fatimah 3A1, ibu bapa kepada Nurdia Maisara, ibu bapa kepada Mat Saufi 3A1, ibu bapa kepada Musa bin Hairi 4A1, dan juga kepada semua ibu bapa yang menyumbang dan nama yang tidak tercatat di sini, terima kasih pihak sekolah ucapkan. Terima kasih tidak terhingga. Tahun depan insya-Allah lebih ramai menyumbang untuk kebaikan dan juga sukan sekolah kita. Terima kasih. Para hadirin sekalian, dengan selesainya majlis penyampaian hadiah acara balapan akhir sebentar tadi, maka berakhirlah kejohanan sukan tahunan SMA Lughatul Quran kali yang ke-34. Semoga program yang berlangsung pada kejohanan sukan ini dapat mencapai objektif yang digariskan dan memberi manfaat buat warga sekolah serta anak-anak pelajar khususnya. Besi tembaga biar di tanah, emas suasa dibawa pergi. Berakhir kata di hujung nokta,
di lain ketika persua kembali. Bagi pihak majlis, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kejohanan yang gilang gemilang ini. Akhir kalam, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk negara. Sekian.